Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang lagi di channelnya Zikin Vlog. Nah, di video kali ini seperti biasa ya guys ya, aku akan membagi tutorial-tutorial YouTube. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan jangan lupa untuk dinyalain tombol loncengnya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Alright. Di video kali ini aku akan kasih tahu tutorial kepada kalian semua. Bagaimana sih cara YouTuber menghasilkan uang ya guys ya? Nah, untuk aku sendiri cara menghasilkan uang adalah kita gampang sekali ya guys ya. Cara YouTuber untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Oke. Di sini kita pergi ke video. Kita detail. Lalu kita pergi ke monetisasi ya guys ya. Di sini tutorialnya adalah bagi kalian YouTuber-YouTuber yang sudah channelnya sudah monetize guys, dan bagi yang belum monetize ya harus monetize dulu ya guys ya. Dan kalian tidak apa-apa untuk tidak menonton video ini, boleh skip, tapi ketika kalian sudah monetize kalian wajib nonton video ini agar penghasilan kalian meningkat. Oke. Di menu monetisasi ini ya guys ya, di sini kita langsung pilih ke kelola mid-roll. Nah, untuk syarat dari video untuk syarat tempat pengiklan ini guys, kita akan menempatkan iklan-iklan kita ya guys ya, secara bukan secara otomatis guys. Untuk secara otomatis ini oleh YouTube sendiri, kita sesuka hati kita ya guys ya. Dan untuk syarat cara apa menampilkan jeda iklan ini, harus video yang berdurasi 8 menit lebih guys, atau 8 menit pas. Di sini videoku berdurasi 8 menit 6 detik. Oke, kita langsung saja jeda iklan. Nah, ini jeda iklan, terus kalian tinggal geser mau ditempatin di mana, di tombol kursor tombol keyboard kalian kanan kiri. Tuh bisa kalian pindahin. Tinggal kalian tempatin sesuka hati kalian, mau ditempatin ke semuanya terserah kalian. Apa-apa. Di sini aku tempatin semua ya guys ya. Bisa kalian lihat. Kita jeda iklan, kita pindahkan tadi ya guys ya. Kita jeda iklan. Kita banyakin iklannya. Tapi dari banyakin iklan ini, tidak semua iklan yang aku tempatin akan keluar guys. Tapi minimal lah pasti ada satu atau dua iklan yang keluar nantinya ya guys ya. Terus tempatin ke semua video, durasi video-video kita ya guys ya. Ingat, untuk tutorial ini hanya bagi video yang berdurasi 8 menit lebih guys, atau 8 menit. Kalau di bawah 8 menit tidak bisa kita menempatkan jeda iklan sendiri guys. Jadi tidak bisa ya guys ya. Ini hanya untuk berdurasi yang 8 menit. Oke. Di sini sudah selesai, tidak aku semuanya kasih iklan. Tapi cukuplah untuk video ini. Lalu kita klik lanjut. Kita simpan guys. Ini adalah cara YouTuber menghasilkan uang sebanyak-banyaknya ya guys ya. Oke, kita kembali. Hanya seperti itu tutorialnya ya guys ya. Dan bagi kalian yang belum monetize, semoga channel kalian cepat-cepat termonetisasi. Kok belepotan gini ya guys ya. Agar cepat termonetisasi aja. Aku doakan semoga channel kalian cepat-cepat termonetisasi agar bisa menghasilkan iklan-iklan yang dibayar oleh YouTube ya guys ya. Karena peraturan sekarang sepertinya semua YouTube ada iklannya. Semua video maksudnya guys, walaupun channel itu tidak dimonetisasi sama YouTube, itu tetap berisi iklan kalau nggak salah ya guys ya, karena aku kurang update juga untuk peraturan YouTube. Hanya yang aku tahu saja yang aku share kepada kalian semua. Oke guys, mungkin tutorial hanya sampai di sini ya guys ya. Jangan lupa untuk di like video ini dan jangan lupa di subscribe. See you di next video guys.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.